Assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Nah, hari ini aku bakal masak ayam bawang putih. Nah, di sini ada merica juga, aku bawa dari Indonesia. Terus ada garam, ada sedikit gula, terus ada juga sih bawang putihnya. Nah, ini semua bumbu tadi aku bakalan ulek. Aku bakalan ulek bumbu marinasi ini bisa dibuat ayam goreng kalau enggak ayam ungkep ya teman-teman, tergantung kalian mau digoreng apa, mau diungkep atau mau dibakar gitu. Cuman ini aku mau nyobain mau digoreng versi kulitnya itu kayak crispy gitu, soalnya kemarin majikan aku bilang cobain dong menu yang ini kayaknya enak kayak gitu. Kamu punya ketumbar, ketumbar lagi, kamu punya merica enggak, kata majikan gitu. Cukup lah, aku punya dari Indonesia. Oh ya udah cobain, soalnya ini sepertinya wangi karena dia pakai bawang putih, dia bilang gitu kan. Nah, ini aku bakalan coba menu baru, majikan aku suka apa enggak, soalnya ini bumbunya dari dia. Nah, di sini aku juga tambahin air, gula, terus kaldu bubuk juga tadi aku tambahin sedikit biar sedikit gurih gitu. Nah, ini airnya aku ulek-ulek kayak gini dulu biar bumbunya itu merata. Nah, seperti ini. Nah, di sini si ayamnya aku marinasi dulu sekitar 30 menit. Aku bakalan taruh di kulkas. Aku marinasi seperti ini. Ini kelihatannya bakal wangi bawang putih banget sih. Kayaknya sedap gitu. Ini aku bakalan aduk dulu sebentar biar si ayam sama si bumbunya tuh meresap gitu. Ini enak banget sumpah sepertinya. Karena dari wangi itu kayak enak gitu. Jadi aku sih pede-pede aja, ini kayaknya bakalan enak. Oke, ini aku bakalan simpan di kulkas selama 30 menit. Ini setelah matang jadi bentuknya kayak gini, lihat juicy banget. Ini kebetulan si ayamnya tuh empuk banget teman-teman, jadi wangi gurihnya tuh sampai ke daging-daging dalamnya gitu. Enak banget menunya tuh, menu baru tapi ternyata enak. Ini menu dari majikan aku, ternyata ini gak gagal. Dan si ayam yang aku panggang tadi karena cuma sedikit, jadi cuma kita icip-icip aja, aku gak sempat foto, aku gak sempat videoin, jadi udah keburu habis. Jadi ini yang agak banyakan karena ayamnya digoreng. Nah, penampakannya seperti ini. Ini wangi bawang putih banget, enak, gurih, wangi. Boleh dicoba teman-teman, ini buat anak-anak di rumah, enak banget sumpah. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.